Hai, assalamualaikum, selamat pagi. Ha, hari ni kita makan sarapan durian lah. Okay, kita sarapan durian. Okay, ha, ni, durian kecil je ni. Durian apa ni? Alah, goncang-goncang-goncang lah. Dengar ya, deg-deg-deg-deg kat dalam ni. Okay, kita buang dulu sampah-sampah yang ada kat tepi ni. Tanah-tanah melekat ni, daun-daun kering. Ni durian kampung je ni. Ha, kita buka lah. Ha, meriah sikit hari ni, kebetulan lah. Anak-anak buah awak datang hari ni. Ha, meriah-meriah, tak sabar dia orang nak makan durian ni. Ha, kita buka, ha, buka. Ha, kita tengok warna apa? Warna apa yang ada pada buah durian ni? Ha. Takkan biru kan, nampak tu warna apa? Ha. Ha, awak cakap kuning dia orang tak percaya, dia orang kata putih. Ha, nampak tu ya? Ha. Ha, sekali tengok ah, memang menawan durian kampung ni. Ha, durian kampung sebenarnya ikut nasib jelah ya, ikut nasib. Biasanya tuan kebun je yang akan tahu warna-warna buah. Buah apa warna dia? Buah ni, pokok ni warna apa? Rasa dia macam mana? Ha, semua. Tu biasanya tuan-tuan tanya ajalah. Ha, nampak tu ya. Kita buka lagi yang ni. Tengok. Ui, nampak. Eh, baik-baik. Jatuh. Ha, nasib baik tak jatuh ke lantai ke apa ni? Nasib baik. Wak biasanya kalau buka atas talam ni. Atas tray. Ha, biasa kalau jatuh pun tak apa. Tray ni kita dah basuh. Ha, nampak tu. Ha, macam biasalah wak picit-picit ya. Tengok. Ha, nampak. Walaupun, tapi biji dia besar lah. Ha, biji dia besar. Biji dia besar, isi kuning. Rasa ada sikit pahit. Okeylah, semoga jumpa lagi. Bye, assalamualaikum. Durian kampung ni rupa dia memanglah tak cantik kan. Nampak bodoh je kan. Tapi isinya kadang-kadang memang terbaik. Yang penting bijak dalam memilih durian. Okey, nampak tu kuning. Kuning menawan buah dia. Okey, bye-bye. Sekadar perkongsian, syukur dengan nikmat yang diberikan. Alhamdulillah.